Halo teman-teman, saya mendapatkan sebuah sepeda CTB teman-teman. Sepeda CTB itu sepeda cewek tapi yang pakai perseneleng, pakai shifter. Sepeda ini catnya sebenarnya masih bagus, cuman ini onderdilnya banyak sekali yang berkarat dan intinya harus mengecat ulang ini onderdilnya. Karena ini tadi saya cek apa itu suku cadangnya, onderdilnya masih normal semua. Jadi kita tidak perlu melakukan bongkar pasang teman-teman. Paling yang kita ganti keranjang sama sadel, itu akan saya ganti. Selebihnya akan saya cat di tempat. Nah, kita menggunakan teknik sabun, jadi tidak perlu bongkar pasang. Sekarang kita olesi sabun dulu bagian-bagian yang tidak boleh terkena cat. Nah, ini yang tidak boleh terkena cat ini yang warna biru sama warna putih itu teman-teman. Jadi sasis, porok sama selebar itu tidak boleh terkena cat, jadi saya olesi sabun. Nah, yang saya cat itu nanti crank, terus apa itu bagasi, setir, intinya yang berkarat-berkarat itu. Sama roda untuk velgnya juga saya cat hitam itu nanti. Setelah proses pengecatan selesai, ini akan kita cuci teman-teman sabunnya. Nah, setelah dicuci, kita akan memasang alat-alat yang belum terpasang seperti sadel, keranjang, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sebuah sepeda CTB ukuran 26. Barangnya langsung menjadi kinclong seperti baru lagi dan lengkap. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai sepeda ini, mungkin dalam penjelasan saya ada yang kurang detail, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.